Hai guys, balik lagi ke my YouTube channel. Jadi kali ini aku mau bahas tentang my favorite lip tint. Jadi aku punya satu lagi, aku juga suka dari Latulip. Ini aku suka karena warnanya hampir sama dengan si Etude ini. Cuman bedanya ini bukan kayak terkenal gitu ya. Maksudnya kalau Etude House kan dia kayak punya Korea gitu. Kalau ini punya Indonesia. Aku beli yang shade Red Velvet. Kan warnanya kalian bisa lihat sendiri, kayak gak jauh beda gitu. Dan aku bakal ngebandingin kayak mereka itu sebenarnya sama gak sih, si lip tintnya tuh sama gak sih awetnya, sama gak sih formulanya, kayak gitu. Jadi aku bakal coba sama yang pertama dulu, yang Dear Darling Tint. Nih, aku coba pakai segini. Dia bener-bener langsung bisa nutupin satu bibir gitu. Tapi kan langsung kayak diomong, kayak ala-ala ombre, aku jadi langsung kayak aku tekan. Dah, jadi kayak gini. Jadi warnanya emang di dalamnya lebih merah, jadi ini warnanya lebih ke ungu daripada merah. Dan aku lebih suka lip tint yang kayak gitu, jadi warnanya lebih marun daripada merah atau pink, aku kurang suka kayak gitu. Nah ini bener-bener cuma satu, kayak oles dikit aja dia langsung kayak segini kan. Aku bakal taruh lagi supaya lebih kayak warnanya lebih ungu gitu. Jadi warnanya emang di dalamnya lebih merah, jadi ini warnanya lebih ke ungu daripada merah. Dan aku lebih suka lip tint yang kayak gitu, jadi warnanya lebih marun daripada merah atau pink, aku kurang suka kayak gitu. Nah ini bener-bener cuma satu, kayak oles dikit aja dia langsung kayak segini kan. Aku bakal taruh lagi supaya lebih kayak warnanya lebih ungu gitu. Cakep banget kan? Cakep banget kan? Emang cakep banget. Cobain pakai si Nivea ini untuk ngapus si lip tint ini di Etude. Keangkat di sini, keangkat, cuma di sini bener-bener dia masih ninggalin. Aku cobain sekarang yang Latulip versi Indonya, yang warnanya hampir sama dengan si lip tint sebelumnya itu. Aku bakal coba pakai di bibir aku dan pakainya dikit aja. Lihat langsung. Langsung gini guys, bener-bener cuma sedikit aja dan dia langsung kayak luber di gigi, luber di area bibir lain. Jadi menurut aku ini lip tint yang versi Indonya itu gak ada bedanya, hampir bagus, makanya bagus banget. Sama sih, ini tuh kayak gak jauh beda. Ini tuh bikin bibir tebal banget. Ya aku gak overdraw lips pakai ini, dan bibir aku udah macam Kylie Jenner, bo. Dan aku bakal coba di aku pakai ini sama water. Ini bikin bibir masih warnanya masih ngejreng banget ya, kayak nggak dihapus gitu. Dan ini kelebihannya dia masuk ke gigi aku karena saking merah dan lumernya itu lip tint.
coba di tangan. Bener-bener dia, aduh sumpah ya, ini kedolitin aku tuh bener-bener favorit banget. Karena dia bener-bener stay di bibir aku. Itu dia satunya itu yang buatan Korea, yang kayak siapa sih yang gak tahu Dear Darling Teen, Etude House punya siapa, punya Korea, brand Korea yang bagus banget dia pakai Oni-Oni Korea. Number one favorite lip tint terjatuh kepada ini. Aku suka banget sama yang ini guys, karena menurut aku walaupun dia brand Indonesia, yang maksudnya kalau Etude House itu brand Korea yang kayak terkenal banget, ini tuh Latte Lip punya Indonesia, cuma dia gak kalah jauh bagus sama si Etude House ini. Malah menurut aku dia formulanya lebih kental dan gak apa ya, sebenernya sama dudonya, gak bikin bibir kering, cuma entah aku lebih suka ini karena warnanya juga lebih kayak dia cuma pakai setitik, mungkin nih pakai setitik aja dia pasti langsung kayak ngeblend banget ya. Kita coba ya pakai setitik aja, setitik, dan aku bakal baurin. Gila banget kan, gila banget, cuma kayak setitik dia bisa sebegini. Main pakai yang ini juga, kalau di setitik itu kayak gimana? Nah, kalian lihat sendiri warnanya aja pun nggak terlalu merah kayak tadi ya, kita cobain. Tuh, beda banget kan. Yang ini itu yang tadi Latte Lip, dan yang ini si Etude. Jadi karena bisa ngebandingin sendiri gimana si formulanya tuh lebih bagus menurut aku ya si Latte Lip ya. Dalam pribadi aku menurut aku sendiri aku suka Latte Lip, tapi nggak tahu kalau orang-orang lain. Dan suka banget sama Latte Lip ini guys, bener-bener waduh map. Jadi kali ini my favorite number one lip tint is terjatuh pada si Latte Lip ini. Karena bagus banget, kalian bisa beli di Dandan, kayaknya nih di Alfamart atau Indomartnya ada deh. Tapi kalau mau lebih yakin bisa cek langsung ke Dandan aja atau kayak ke Watson tuh bisa. Kayaknya banyak sih yang jualan, kayaknya banyak banget kan, di mana-mana udah ada gitu. Aku aja waktu itu baru lihat dan wow itu apa, aku kepo beli aja gitu. Ternyata bagus, malah ngalahin si Etude ya. Sumpah, kalian harus beli. Jadi guys, terima kasih sudah nonton video aku kali ini. Dan kalian kalau masih pengen nonton video-video aku, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe to my YouTube channel. Dan nyalain lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan kalau aku update video baru. Thanks guys for watching, I see you on my next video. Bye!